Kejutan datang dari Bupati Kabupaten Sidrap Rusdi Mase saat menggelar acara ulang tahunnya yang ke-45. Di hadapan ribuan warga Sidrap yang mendatangi rujab Bupati di Pangkajene, Sulawesi Selatan, Ketua DPW Nasdem Sulsel ini menjanjikan BPJS gratis bagi warganya. Programkan akan saya BPJS-kan seluruh masyarakat Sidrap di tahun terakhir ini. Oleh karena itu, selama ini kita punya jam kesda, memang kita gratis di Kabupaten Sidrap. Kelak, tak ada lagi warga Sidrap yang tidak memiliki kartu asuransi dari pemerintah pusat tersebut. Sebab sisa 160 lebih warga Kabupaten Lumbung Pangan ini yang belum memiliki BPJS. Sorak-sorai dari ribuan warga Sidrap tentu saja terjadi karena mereka tidak menyangka bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya ini masih meluangkan waktunya memberikan surprise bagi rakyatnya. RMS sendiri menargetkan sebelum masa jabatannya berakhir, maka seluruh masyarakat Sidrap telah mengantongi BPJS. Tanggal 3 Maret lalu adalah ulang tahun ke-45 Rusdi Mase. Pada usia ke-45 tahun ini, RMS telah memimpin Sidrap selama 2 periode. Tahun ini, istrinya Fatmawati Rusdi maju sebagai calon Bupati Sidrap.